oleh Bapak Zainal Awi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota yang mengandung ini oleh Bapak Presiden. Yang saya hormati Bapak Bupati Kota Pariaman, yaitu Bapak Haji Syarifuddin, beserta rombongan selamat datang. Yang saya hormati anggota DPRD beserta rombongan yang hadir pada malam hari ini, khususnya anggota DPRD Kabupaten. Yang saya hormati Ketua ITSM Kota Dumai, dan yang saya hormati Ketua IKA-IKA di bawah naungan ITSM Kota Dumai, dan yang saya hormati Ketua ITSM Kota Dumai dan Ketua Gubernur Kota Dumai, yang saya hormati Ketua PKDP Kota Dumai beserta jajaran, dan yang saya hormati Ketua beserta rombongan PKDP Ringan, PKDP Pinggir, dan PKDP Perawan, dan yang saya hormati penasehat Minyak Mama Ali Ulama Kadir Pandai yang hadir pada malam hari ini, dan yang saya hormati bapak-bapak ataupun Pak Saripen dan Pak Najib yang telah hadir ke Kota Dumai, selamat datang Pak. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu peserta tuan yang ada di bawah naungan ibu-ibu PKDP Kota Dumai dan ibu-ibu IAIR Kota Dumai, dan yang saya hormati Bapak Urang Siak Mito yang senandung Mito Buka untuk Maulid Nabi pada malam ini dan pada besok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid Fisabilillah ini dalam rangka yang pertama pada malam hari ini adalah peresmian Masjid Fisabilillah, dan sekaligus kita melaksanakan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami atas nama panitia tentu pertama-tama mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita semua yang telah hadir di Masjid Fisabilillah ini, atau dalam undangan PKDP Kota Dumai. Tentu kami yakin dan percaya bahwasanya mungkin ada tamu-tamu kami yang tidak tersalami, nanti tidak tersosok, nanti tidak duduk pada tampaknya. Kami atas nama panitia mohon dimaafkan. Bapak ya, tunggu ya, sama-sama kita maafkan. Dan yang kedua, pada malam ini PKDP Kota Dumai telah membuktikan kepada kita kesadarannya bahwasanya alhamdulillah pada malam ini kita telah melihat megahnya Masjid Fisabilillah ko, karena itu adalah kekompakan dari masyarakat, dari orang Islam umumnya, kaum muslimin dan kaum muslimat,
Jadi perlu juga kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwasanya masjid Fisabilillah ini dapat bantuan dari pokir anggota DPRD Kota Dumai, khususnya anggota DPRD Urang Minang. Jadi urang awak yang aduh duduk di DPRD ini kok alhamdulillah barana murah dan dibantu oleh Pak Wali. Jadi Pak Jodra, alhamdulillah kita dapat bantuan untuk pusatiko sebanyak 1,4 miliar. Alhamdulillah Pak, ikolah kami usahakan untuk membangun pusatiko. Tapi memang ikolah kami insya Allah pada Jumat pertama kami langsung Jumat di situ. Dan mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan kami, karena dengan dana anggaran sekian itu masih banyak kekurangan. Dan ini kami akan membuat rencana tentu kamar mandi, teras, pagar masih banyak. Jadi besar harapan kami kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, seandainya ada yang rezekinya berlimpah, kami atas panitia sangat mengharapkan impak sedekah dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan sedekah dari impak sedekah dari bapak-bapak dan ibu-ibu ini adalah menjadi amal ibadah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini dari atas nama panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Mungkin karena waktu telah menunjukkan jam 10, karena acara kita masih banyak, sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau ada kekurangan kami mohon dimaafkan. Bila itu Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan ketua DPD PKDP Kota Dumai akan disampaikan oleh Bapak Haji Zaiful Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, yang pada malam hari ini diwakili oleh asisten Bapak Haji Yusuf Yesus, berulang Pak Wani Pak Asyik memalang apa maupun Pak Wani beliau mendapat dan tempat di luar kota yang direkat dan tempat hari itu. Juga yang dihormati Bapak Bupati Mana Pariaman, Bapak Menteri Bumn SMA dan beserta kepala dinas, beliau datang sebanyak 10 orang tadi kami pemandangan saja. Juga yang dihormati anggota DPRD Kota Dumai yang kami permohonan ini dari orang berasal dari Warung Minang, tapi balonnya pantai ada 6 orang. Alhamdulillah ada pada hari ini. Yang pertama Bapak Asirga Esa, yang kedua Bapak Rusri Efendi, ketiga Bapak Yuan GSB Haji Yuan GSB, empat Bapak Haji Zalmudin,
dan Bapak Ridus juga terakhir Bapak Budi Hartono. 6 orang ini adalah yang berasal dari Kurang Awak Kurang Minang. Dengan berkata-kata hormati P2 IDRF Kota Dumai Bapak Abdul SH berserta rombongan Bapak juga Pak Sekjen juga berkata-kata hormati P2 IDRF Getar yang ada dalam ini dengan berkata-kata Ketua Ika yang di bawah naungan Ika Ika Kota Dumai yang hadir pada hari ini. Termasuk juga Ketua Ika dari tanah-tanah. Juga yang kita hormati Ketua DPD PKDP Inhu yaitu Rehat. Selamat datang Bapak Haji Nasrullah Kepetawan. Juga dihormati Ketua DPC PKDP Tunggeng dan Perawat Jalan Tengah Tengah 41. Juga kami hormati tokoh masyarakat Provinsi Riau yang berada di Lembang Bapak Anjilo, alhamdulillah akan lagi. Pak Jiko ya Pak Tuhai, tapi kondisi ini untuk jalan ke Bapak Anjilo. Dia kami hormati Bapak Kapolres yang diwakili oleh Bapak Kapolsek di Kota Selatan, Pak Kapolsek. Dia kami hormati Bapak Jandim Mohon 20 yang diwakili Wadah Kamil Kota Dumai Selamat datang Pak. Juga yang kami hormati juga tokoh dari Kota Baru Bapak AKBPT Haji Saiden MMHK. Selamat datang Pak Haji. Seterusnya juga yang berkenalan untuk Pak Bagus dan apa Bangun Bangun ini Mama BPW BKDT Bukit Riau Bapak AKBT T Haji Nazim SH Barisak Haji beliau kalau sama-sama memberikan kenapa kita di Mei Bersiun di Sekabali. Juga kami hormati Minyak Mama Jadi Pandai Adi Mama Toko Masyarakat yang kami muliakan tuanku yang sengaja diserahkan dari Kampung Aman itu beserta rombongan ada 8 pas hampir pasar 8 orang dari Kampung kami di Kampung itu juga ada Kampung yang dihormati bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dan bisa disebutkan nama orang di persatu, mohon maaf. Baiklah, alhamdulillah yang dihormati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama PKDP Kota Dumai mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak ibu-ibu pada malam hari ini dalam rangkaian acara peresmian Masjid Disabilillah ini sebentar lagi.
lagi seolah akan diberikan oleh Bapak. Jadi, satu sekaligus peringatan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah. Kami melaporkan dari pengurusan KDP selamat datang Pak Yusuf dari Toret beserta rombongan. Silakan masuk Pak Yusuf. Pak Yusuf adalah Pak Haji dari Pak Haji Gaul. Pak Yusuf di Toret Pak Haji Gaul di Kota Bali. Beliau untuk tokoh masyarakat. Beliau adalah Haji Kuba dari Pak Haji Jaya. Haji dari Pak Haji Gaul. Kenapa kita sediakan pada malam hari ini? Kami dari Kepulauan Pekanbaru mengadakan pemakaman di Sabah dan Sembilan dan menghormatkan pada beliau hasil ini alhamdulillah diberikan oleh Kepulauan. Maka itu kami dari pengurus dan masyarakat di Mama pengurus semuanya sepakat membuat acara kepada para kami dan bersama. Namun demikian nasib kita ini memang sudah lama, tapi di dalam ini sudah memakan biaya pembangunan ini mencapai sekarang menurunkan 2,2 miliar. Sementara yang belum selesai masih banyak. Seperti tempat duduk atau toilet, tras sebagian lagi, pagar, perlindungan dan sebagainya. Dan perkiraan biayanya untuk menyelesaikan pencipta tadi mencapai kurang 1,2 miliar. Sementara dana yang telah kita minta lebih kurang 2,2 miliar. Tadi dari ibu oleh panitia ketua panitia datang. Kita dapat bantuan kemarin dengan anggota DPR kita terbentuk dari 6 orang. Masing-masing pun dari beliau adalah kepala pembina dan dapat dari pokir Pak Wali juga yang berbentuk. Kita dapat bantuan salah 1,4 miliar. Sementara kita berpengaruhkan ke dalam ini oleh Pak Wali. Dan kita juga telah melaksanakan komunikasi berselatan 6 yang sebenarnya sekarang ini yang dinampakkan. Alhamdulillah, hasil dari komunikasi itu dari pertama, kedua, dan ketiga kita berikan untuk pembangunan masjid di satu lagi. Jadi kami mengharapkan seperti bawah dari pekerja pertama tadi ini. Karena kita tidak dapat bantuan itu kan cuma sekitar 3 tahun. Paling bisa kita 2 tahun sekali. Kalau kita menunggu sekian lama itu pertama kita akan berbahaya. Kami mengharapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-ibu, semua khususnya yang bagi menjaga sejumlah masyarakat yang berkata di pada kebanyakan demi pembangunan masjid di sana. Sebagaimana kita inginkan bersama supaya masjid bisa selesai dengan masjid di sana. Kalau bukan bapak-bapak ibu-ibu yang memikirkan untuk pembangunan masjid di sana lagi. Jadi, itulah yang dihidupkan dan berhubungan.
Jadi kami atas nama pengurus kita di Jawa, saya pribadi mengimbau kepada bapak dan ibu, karena anggota DPRD yang termasuk bapak dan ibu tidak bertandingan kita ini meninggal dalam malam ini dan dalam tahun ini. Saya mengimbau kepada bapak dan ibu, marilah bisa untuk berikan kembali.